Kemudian yang ke-14, di antara cara khusyuk di dalam salat adalah mengikuti sunnah Nabi SAW di dalam mendirikan salat, baik berupa amalan-amalan maupun ucapan-ucapan yang dibaca ketika salat, berusaha untuk mengikuti sunnah beliau. Allah SWT mengatakan, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Sungguh telah ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik bagi orang yang mengharap Allah dan juga hari akhir, dan dia mengingat Allah dengan ingatan yang banyak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shallu kama raaitumuni usalli." Hendaklah kalian salat sebagaimana kalian melihat aku salat. Berarti di sini kita harus mempelajari bagaimana tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat. Mulai dari takbiratul ihram. Ya. Kemudian apa yang kita baca di dalam rukuk kita, di dalam sujud kita, bagaimana kita beri'tidal, bagaimana kita duduk di antara dua sujud. Usahakan ya semua itu dilakukan sama dengan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.